Nabi SAW bila dia sampai, dalam berbagai riwayat sebahagian menyebut Nabi puasa semasa jahiliyah, tetapi dalam riwayat dan sebahagian riwayat juga yang sahih dalam Bukhari, Nabi SAW datang ke Madinah. Di Madinah ada orang Yahudi. Nabi tengok orang Yahudi, mereka puasa. Nabi tanya, puasa apa? Dia kata, hadza yaumun salih. Ini satu hari yang baik. Pasal apa hari yang baik? Kerana najjallahu bani Israel min aduihim. Allah Ta'ala telah selamatkan bani Israel daripada musuh mereka. Fasamahu Musa. Maka Nabi Musa berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak daripada Musa dibandingkan kamu. Karena antara aku dan kamu, aku yang lebih patut lagi untuk buat ataupun untuk mendekati cara Nabi Musa alaihi salam. Karena Bani Israel banyak mendakwa, tapi Nabi ialah Nabi, dan Nabi Musa adalah Nabi, Rasul dan Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Hadis ni ada banyak perbincangan di kalangan para ulama. Antaranya terbukti juga Nabi meniru ataupun Nabi ikut benda yang baik. Sekalipun daripada Bani Israel, kalau benda tu baik dan dibuktikan dan Nabi benarkan, kalau mereka dakwah hari ini Nabi Musa berjaya bebas, tapi sebenarnya tak ada bukti, bohong sahaja, Nabi akan tahu, Allah Ta'ala akan beritahu. Tapi bila Nabi akui, dia panggil takrir, Nabi akurlah tu betul yang dia kata tu. Kalau tidak, Nabi nak puasa apa-apa? Kalau tidak, Nabi nak kata apa bohong, mana Musa hari lain? Nabi SAW berpuasa. Bila datang bulan keparduan Ramadan, riwayat-riwayat hadis macam menunjukkan Nabi kadang-kadang puasa, kadang-kadang mungkin tak puasa Asyura. Tapi Nabi bagi tahu orang yang puasa dapat fadilat, kerana mungkin Nabi tidak mau supaya orang anggap wajib puasa ni. Pada tahun yang terakhir sebelum Nabi SAW wafat, orang yang beritahu kat Nabi, 10 ni puasa ni dia macam nampak macam sama dengan orang Yahudi lah. Nabi ni bukan masalah, Nabi ni dia ada satu sikap. Sikap ni dibahaskan berbagai sudut oleh ahli sarjana. Nabi macam tak berapa mau sangat ataupun tak suka identiti Islam tu macam tak nampak. Jadi nampak macam orang lain. Terutama dia, sebab tu Nabi tak suka apabila peringkat awal menghadap ke Baitul Maqdis. Dia nak menghadap ke Kaabah. Tapi masa Nabi Yahudi puasa, dah benar yang benar, Nabi kata benar. Tapi dalam mengikuti yang benar, Nabi mau orang Islam ada identiti. Dia tak boleh jadi pak turut orang. Sebab dia umat yang memimpin, bukan umat yang dipimpin. So you have to have your own identity. Kamu kena ada, kamu punya identity yang tersendiri. So Nabi sentiasa menyebut benda-benda supaya kita berbeda dengan Yahudi. Maka Nabi kata, kalau Nabi hidup sehingga tahun depan, la asummanna tasi' law ishtu ila qabilin la asummanna tasi'. Jika aku hidup sampai tahun depan, dan riwayat Muslim, aku akan puasa hari yang ke-9. Tapi Nabi SAW tak sempat sehingga tahun depan untuk puasa hari ke-9. Nabi tak pernah puasa hari ke-9. Tapi Nabi berhasrat nak puasa hari ke-9. Nabi pun macam tahu dah, Nabi kata kalau dia hidup sampai tahun depan lah. Jadi puasa 9 itu juga termasuk di dalam sunnah, tapi sunnah tu kerana nak gabungkan dengan
10. Nak gabungkan 10. Tapi kalau ada orang puasa 9 saja tak puasa 10, dia sebenarnya tak apa kena. Pasal dia bukan Nabi, Nabi puasa 9 saja. Nabi respon kepada puasa 10 tu nampak macam takut. Nabi tak mau identiti tu, walaupun tak salah puasa 10 tu, Nabi dah puasa pun sebelum tu. Tapi orang Islam ni dia ada identiti dah. Jadi Nabi mau supaya ada identiti ni, puasa Islam dia combine, dia tak sama. Yang nu satu, dia dua ataupun dia tiga. So Nabi kata kalau aku hidup sehingga tahun yang hadapan, maka aku akan puasa 9. Artinya bersama dengan 10 tu dia akan puasa 9. Maka sunnahlah kita puasa kemarin ni sebagai iringan kepada puasa hari ni. Tapi kalau ada pengiring ya kemarin, tuan tak ada, tak edih lah. Tapi kalau yang terlepas puasa kemarin, dia boleh puasa besok. Al-Imam Ibn Qayyim dan seumpamanya dan para fuqaha membahaskan sebagai mereka menyebut yang paling afdal hari ini, kemarin, hari ini dan besok lah. Pasal ada riwayat Imam Ahmad tentang puasa besok dan kemudian ataupun kemarin dengan hari ini, ataupun dah tak dan pun hari ini sajalah. Tak payahlah besok saja ataupun kemarin saja. Ha?